Kalau masih lapar, kalian bisa nikmati menu ikan kakap bumbu pedas. Uniknya sih, hidangan ini nggak disantap dengan nasi, tapi memakai tumis pakis, fams. Kalau di Pontianak, dikenal dengan nama tumis pakis mata ikan. Eits, bukan mata ikan beneran. Mata ikan yang dimaksud sejenis tumbuhan pakis. So, jangan salah sangka dulu ya. Cara bikinnya gampang. Bumbu yang dipakai juga sederhana. Tinggal campur bumbu dengan ikan kakap saja. Oh iya, ikan kakap yang dimasak sebaiknya masih segar ya. Cirinya tekstur dagingnya nggak lembek, supaya tidak hancur saat dimasak nanti. Terakhir, tambahkan air secukupnya. Masak sekitar 5 menit atau sampai air mendidih. Lalu angkat ikan kakap bumbu pedas. Beuh, istimewa. Nggak cuma kamu aja yang ada pendamping. Ikan kakap bumbu pedas juga ada pendampingnya. Yuk, kita masak tumis pakis mata ikan. Hihihi. Oh iya, hidangan ini sebenarnya menggabungkan pakis dengan ikan asap yang sudah dikeringkan. Tumis pakis ini dimasak hingga teksturnya jadi agak lembek. Oh iya, pakis memiliki tekstur yang renyah, mirip seperti kangkung. Pakis ini juga cocok banget disantap sebagai menu sehari-hari. Pakis juga punya banyak sekali kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Misalnya, vitamin A dan C yang berfungsi sebagai antioksidan tubuh. Pakis juga kaya kalsium dan fosfor yang berguna untuk kesehatan tulang. Kalau dimakan sama ikan kakap, jadi makin lengkap kandungan gizi yang didapat. Mantap jiwa!